Sudarlun Presiden Republik Indonesia Joko Widodo melakukan tinjauan pembangunan jalan tol Aceh di kawasan Blang Bintang, Aceh Besar, Jumat 14 Desember 2018. Bersamaan dengan groundbreaking jalan tol Banda Aceh Sigli itu, Presiden Jokowi juga meresmikan kawasan ekonomi khusus atau KEK Arun Loksmawe, Masjid Atakarub Pidijaya, dan flyover Banda Aceh yang merupakan bagian dari proyek strategis nasional atau PSN di Aceh. Masjid Atakarub, flyover Simpang Surabaya, dan kawasan ekonomi khusus Arun di Pulau Sumawi. Saya ingat waktu memulai jalan tol di Lampung, di Bakauheni, banyak orang menyaksikan apakah ini betul-betul serius dan akan selesai. Seperti yang sudah sering saya sampaikan, di Lampung dari Bakauheni sampai Terbanggi Besar itu sepanjang 148 km. Akhir Desember ini insya Allah akan kita resmikan. Kemudian yang dari Bakauheni ke Palembang, ini akan sambung insya Allah nanti di bulan April 2019 sepanjang 350 km. Ini bukan sesuatu yang dulu kita bayangkan bahwa ini betul-betul akan bisa sambung. Demikian juga dari bawah ini sampai ke titik nol di Aceh ini. Mungkin orang juga akan saksi. Tetapi saya meyakini dengan kerja keras dari Kementerian PU, dari BUMN, dan juga Pak Gubernur, saya minta juga Pak Bupati, Pak Wali Kota, semuanya memiliki dorongan yang sama untuk selesainya jalan tol ini. Saya meyakini nanti di 2024, dari Bakauheni sampai ke titik ini akan sambung. Insya Allah akan sambung. Yaitu sepanjang 2.000 km. Terima kasih. Dalam sambutannya, Jokowi menyatakan optimis proyek strategis nasional ini akan selesai tahun 2024 dengan akses total jalan tol mencapai 2.000 km dari Bakauheni sampai ke Aceh. Thank you.
Bayangkan kita mengundang investor untuk datang, kemudian jalan nggak ada, truknya suruh lewat mana, angkutannya suruh lewat mana. Sehingga sekali lagi jalan tol ini jangan hanya dilihat jalan tolnya. Nanti pemerintah daerah juga harus bisa mengintegrasikan antara jalan tol ini dengan kawasan wisata. Integrasikan. Jalan tol ini juga integrasikan dengan kawasan ekonomi khusus di Lok Sumawe ada. Kawasan ekonomi khusus Arun di Lok Sumawe. Integrasikan di situ sehingga mobilitas barang, mobilitas orang bisa cepat. Pasti investasi akan tertarik masuk. Ini kan memang baru dimulai untuk Banda Aceh sampai ke Sigli. Panjang 74 kilo. Begitu ini berjalan tetap nanti akan dimulai dari Sigli ke timur, ke timur, ke timur. Sampai sambung. Yang timur maju, yang barat maju ketemu ke tengah. Sambung. Pak targetnya sampai Banda Aceh ini? Hitung-hitungan kita dari Lampung, Bakau ini sampai di Aceh ini sambungnya di 2024. Itu pun dengan catatan pembebasan lahan berjalan dengan baik. Dalam agenda kerjanya di Aceh, Presiden Jokowi juga menghadiri acara sosialisasi penggunaan dana desa anggaran 2019 di Banda Aceh dan sholat Jumat di Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Dari Pulang Bintang, Hari Mahardika, Serambi On TV.